Halo guys, bertemu lagi dalam video kali ini. Hari ini adalah hari kelepasan am, yaitu hari buruh, hari pekerja bagi rakyat Malaysia lah. Hari ini, dengan ini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari pekerja kepada semua pekerja-pekerja, tidak kira lah kerja gomen, kerja swasta ataupun kerja kesendirian macam saya ni lah. Jadi tidak kira lah orang kerja profesional, kuli-kuli, petani-petani, untuk pekerja-pekerja sawit, pekerja-pekerja buruh-buruh ladang, selamat hari pekerja lah. Jadi ada yang mengambil kesempatan hari cuti buruh ni, hari buruh ni, ada yang bersantai bersama keluarga, ada yang melakukan aktiviti riada, pergi jalan-jalan. Tapi bagi saya, it's hari yang sama juga. Jadi kita pagi ni dari pukul 6:30 saya tadi dari rumah datang sini, saya mau potong-potong sekejap lah, sikit-sikit lah. Sebab cuaca sekarang ni tengok berkabut, berembun, tidak ada nampak apa-apa dekat atas bukit sini. Jadi belum matahari naik atas kepala, mungkin dalam pukul 10, pukul 11 nanti, memang kamu memang tidak dapat, kita, saya lah terutamanya dekat kebun saya sini, memang tidak dapat kerja lah. Memang suhu akan naik lebih daripada 34-35 darjah Celsius. Jadi untuk bekerja masa tu memang dekat tengah-tengah beladang baru macam ni memang teruk lah, memang tidak tahan lah. Jadi saya mengambil inisiatif sendirilah, turun awal dari kebun sampai sini dalam 6:30 macam tu, mungkin pukul 7, pukul 8, pukul 9 ataupun sampai pukul 10, walaupun ada panas tapi tidak terlalu apa, panas sangat lah, dia di sekitar-sekitar tahap-tahap yang kita boleh tahan lagi. Jadi untuk bekerja dekat dalam dalam panas macam ni, pastikan minum air banyaklah. Sebab ada juga terdengar cerita-cerita ataupun berita-berita dari social media ataupun berita-berita TV ataupun mana-mana social media lainlah, yang nampaknya sekarang ni banyak yang ada kes-kes strok khabar ni. Jadi macam nilah saya guys. Awal pagi turun pukul 6:30 ataupun sebelum 6:30 sampai kebun, kerja terus. Sebelum kerja ni kita asah dulu chainsaw ni lah. Sebab kalau chainsaw ni kalau tumpul memang susah untuk kita potong kayu.
cuti rehat seketika guys. Rantai tercabut nih. Inilah risikonya kita memotong kayu nih. Oke guys, sampai dekat sini aja video untuk kali ini. Nah, sekarang ni dah pukul 10 lebih lah, 10.30 dah, matahari dah terik dah ni. Jadi memang panas. Memang orang Iban cakap bisa dah. Dah tu dia, dah betul-betul kita tidak dapat tahan dia. Jadi kita balik lagi sebab pakcik Indon saya tu dia ada tombak sambung yang tempoh hari. Kan dia baru tombak separuh, lepas tu dia kena bisul. Jadi saya suruh berehat. Pagi tadi dia sambung balik, dia baru call saya. Dia sudah habis dia cakap tombak. Jadi cuaca bagus ni, kita terus jual lah guys. Tapi tidak pastilah rem hari ini buka atau tidak. Kalau tidak ada buka, nanti saya akan bawa balik. Itu gimiri lah, di kemiri saya jual lah. Kalau rem ada buka, okey lah kita go ahead jual sekejap lah. Kita tengok harga dia nanti. Untuk awal bulan Mei ni, kita tengok harga dia nanti guys. Pemandangan dalam pukul 11, pukul 10.30 lah sekarang ni. Tadi saya prune ataupun potong-potong pokok dekat bawah sini tadi. Guys.